YouTube channel. Jadi kali ini aku bakalan bervideo tutorial hijab karena banyak voting dari kalian, yaitu untuk aku buat video tutorial hijab. Dan kali ini aku mau buat tutorial hijab hijabnya Nisa Sabian. Jadi aku ngambil hijab tutorial hijab dari Nisa Sabian pas waktu video klipnya dari Komarun ya Rahman, Rahman ya Rahman ya Habibul Qalbi, dan sampai video klip terakhir kemarin yaitu ya Maulana. Jadi buat kalian yang suka video ini, jangan lupa di like dan jangan lupa di subscribe dan jangan lupa tonton sampai selesai ya. Oke, lanjut. Jadi tutorial yang pertama yaitu hijab di video klip Komarun seperti ini. Jadi hijab yang dipakai yaitu hijab ini, bahannya aku juga gak tahu sih bahannya apa. Jadi pertama ya, pertama kalian lipat dulu segini, nangkep ini sedikit aja lipatnya gitu karena aku kebiasaan lipat ini. Nah, mungkin segini, kemudian kita pasang, kemudian panjangnya ini disamain sama rata seperti ini sama, kemudian kita jepit. Ya gitu ya, kita jepit pakai jarum pentul. Setelah itu bagian ini ditaruh di bawahnya ini. Nah, ini. Kemudian ini tarik ke atas. Nah. Kemudian untuk yang ini kita tarik ke atas ini. Setelah itu kita pakai jarum pentul di bagian atas biar tidak terpal. Udah selesai deh, jadi di sini ke leher gitu, jadi seperti ini. Lanjut tutorial yang kedua yaitu di video klip Ahmad ya Habibi. Jadi hijab yang dipakai yaitu bahan kaca gini, hijab kaca gitu. Nah, jadi pertama kalian lipat segitiga seperti ini aja, lipat segitiga. Udah, kemudian kita pasang. Pasang seperti ini. Kemudian bagian bawahnya ini kita taruh belakang seperti ini. Tapi ini dirapin dulu seperti ini. Ini juga. Nah, kita buat pita di sini. Ini dibuat pita. Nah, ini titiknya di bawah seperti ini, di bawah kita di tutupkan di bagian belakang. Udah, yay. Lanjut tutorial yang ketiga yaitu hijab di ya Habibul Qalbi. Jadi hijabnya seperti ini. Nah, aku lipat seperti biasa, aku lipat sedikit seperti itu. Kemudian kita pakai. Jadi panjang sebelah gitu. Nah, ini lebih panjang, ini enggak. Sisi sebelah kiri ini kita tarik ke bagian kanan. Jadi
seperti ini. Kemudian kita kasih dan tutup gitu. Oh, seperti ini aja. Kemudian yang bagian sini kita tarik ke belakang. Terus bagian sini kita tarik ke sini. Nah, seperti ini. Ini gak usah jadi yang berbeda. Ini bagian ini dia sama Nisa ditaruh seperti ini aja. Jadi hijab di Habibal Qalbi itu sama kayak hijab di tutorial hijab di video klipnya yang Ya Maulana, tapi part yang terakhir itu hijabnya seperti ini. Lanjut tutorial yang keempat, yaitu di video klip Ya Jamalu. Jadi hijabnya tetap seperti ini. Hijabnya tetap seperti ini, hanya saja Sabian ngasih anting-anting gitu. Jadi ini kita udah jalan bagian dalam. Nah, seperti ini. Udah. Lanjut tutorial yang kelima, yaitu di video klip dan salam di awalnya, di openingnya. Jadi video klip dan salam itu sama hijabnya itu sama seperti dan salam itu sama seperti Maulana di bagian openingnya. Jadi tetap seperti ini. Nah, ini sama bagiannya. Kemudian kita di sini bagian sini. Dia Maulana itu sama yang Den Salam. Jadi ini hanya kita ikatkan ke belakang. Udah deh, udah jadi. Lanjut tutorial yang ke-6. Jadi yang ke-6 itu di video klip Ya Asikol Mustafa. Jadi Ya Asikol Mustafa itu sama seperti ini modelnya, cuman di bagian belakang itu enggak diikat. Nah, seperti ini dia Asikol Mustafa. Gampang kan? Kemudian di video klip terakhir, tutorial hijabnya gampang banget, yaitu di video klip Rahman Ya Rahman. Jadi hijabnya tetap seperti ini, hanya saja ditambah anting-anting lagi. Jadi aku bakalan pakaiin anting ini. Jadi hanya ditambah anting sedikit, satu aja. Terserah kalian sih sebenarnya mau dikasih anting-antingnya itu mau dikasih seperti apa. Cuman aku pakai bulu-bulu gini. Udah seperti ini. Yap, itu dia videonya. Buat kalian yang suka jangan lupa di like dan di subscribe videonya, dan jangan lupa diaktifin lonceng biar kalian tahu kapan aku upload. Dan jangan lupa tulis saran atau ide kalian di kolom komentar. Mungkin next video aku bakalan buat apa. Yap, itu saja tutorial hijab dari Nisa Sabian di video-video klipnya. Dan buat kalian jangan lupa di like dan di subscribe. Dan jangan lupa di share. Oke, bye. Assalamualaikum.